Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, jumpa lagi di Dunia Hobi Channel, teman-teman. Sebuah channel yang akan mengupas tentang hobi kita, juga akan memberikan edukasi, tips, tentunya juga hiburan untuk teman-teman semua. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita sedang berada di Desa Entak, suatu desa yang berada di pesisir pantai selatan, di mana di sini itu endemik ya, endemik banyak sekali pohon serut di sini. Ini bisa kita lihat, teman-teman. Pohon serut. Dan sayangnya di pantai selatan ini, di sekitar pantai selatan itu sudah hampir punah, teman-teman. Karena pendongkelan yang luar biasa yang diambil batang-batang besarnya, sehingga di sini sekarang ada peraturan bahwa di khususnya di Desa Entak, serut itu sudah tidak bisa ditinggal ya. Jadi untuk kita mau bikin bonsai, terpaksa kita akan kita cangkok seperti ini. Ya, ini nantinya yang akan kita cangkok, yang akan kita buat bahan. Dan keunggulan dari cangkok, nanti akarnya itu bisa kita tata ya, teman-teman. Bisa kita ditata sehingga nanti perakarannya akan lebih bagus. Ini serut satu-satunya yang di sini yang mungkin masih tersisa. Yang bawahnya juga besar. Baik, teman-teman, nah, ini ada lagi satu pohon serut ya, tepatnya ini di Desa Entak, di pemakaman nama depan. Dan di sini memang terkenal, kenapa di sini dilestarikan, memang di sini serut itu terkenal wingit ya, teman-teman. Bahkan ada beberapa pohon yang dulu pernah diambil dan kebetulan masih family dari kita. Nah, ini masih ada ini pohonnya. Ini dulu pohon paling cuma sekian. Ini pernah dibawa oleh family kita, dibawa pulang ke rumah, dan ketika mau maghrib ini ada seorang nenek-nenek yang jongkok di pohon ini. Dan pohon serut ini minta dipulangkan. Saya nggak percaya, tapi ini adalah kejadian. Bisa kita tunjukkan lagi, nanti ada beberapa ini yang pernah juga dibawa oleh orang. Nah, ini memang luar biasa, tapi di sini memang tidak ada yang berani. Dan mungkin pemintanya ya. Ini juga ini beberapa pohon yang dulu pernah dibawa oleh, pernah didongkel oleh orang. Dan akhirnya ini pulang kembali, teman-teman. Ini dipulangkan, bahkan ini di luar ada potnya ini. Ini juga ini pernah dulu dibawa oleh orang, akhirnya pulang kembali, teman-teman. Memang di sini terkenal dengan komunitasnya ya, untuk sebuah pohon serut di Desa Entak ini, sehingga memang banyak orang tidak berani juga untuk mengambil. Ini bisa disut, rasanya bagus. Ini juga. Ini dipulangkan lagi. Nah, kenapa ini pulang lagi? We'll be right back.
cuman sekali lagi memang di sini kita untuk dilarang ya, dilarang untuk meninggal khususnya, karena memang seluruh itu sudah hampir punah. Jadi khususnya dilarang, tidak boleh, apapun juga tidak diperbolehkan, karena nanti bisa punah ini teman-teman. Ini kalau sudah diperbolehkan, ini sudah hilang ini dari dongkel, dan ini kalau semisalkan ini didongkel, ini kisaran puluhan juta ini. Nah, karakter seperti ini, atas seperti itu, ini harga puluhan juta. Wih, ini betul-betul tua ini, tua sekali. Dan ini memang berada di tengah-tengah pemakaman, boleh dikatakan pemakaman keramat ya, untuk